Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah pada kesempatan pagi hari ini, kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan kembali firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya boleh selalu mendengarkan dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema khidmat pagi pada hari ini adalah enak atau tidak enak. Pembacaan diambil dari kitab Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini membawa sukacita, semangat bagi kita semua. Ada suatu cerita. Suatu hari ada seorang anak kecil yang tampak kesulitan saat mengerjakan tugas matematika. Raut wajahnya sedih dan mata yang mulai berkaca-kaca. Melihat adiknya yang sedang kesulitan, sang kakak pun dengan segera membantu. Dengan sabar dan penuh perhatian, sang kakak menjelaskan berbagai hal yang tidak dipahami oleh adiknya. Sang kakak mengorbankan waktunya demi membantu adiknya belajar. Dia mungkin bisa saja menggunakan waktu luangnya untuk melakukan aktivitas yang lain. Namun ia memilih untuk membantu adiknya dalam belajar. Mungkin akan ada orang yang mengatakan, apa enaknya mendampingi adik belajar? Lebih baik pergi menonton film atau berjalan-jalan di mall. Sesungguhnya memberikan waktu untuk mendampingi adik belajar merupakan contoh praktis dari melayani sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tidak sedikit orang mengatakan, apa enaknya melayani sesama? Lihat saja orang yang memutuskan untuk ambil pelayanan di gereja. Bukankah hidup mereka tidak enak? Mereka memberikan waktu untuk mengatur kegiatan ibadah, ikut bantu beres-beres dan sebagainya. Tidak hanya itu, waktu orang lain sudah pulang, biasanya mereka belum pulang. Kalau di gereja, lebih enak jadi jemaat biasa saja. Selesai ibadah, bisa langsung pulang dan pergi berekreasi. Saudara yang diberkati Tuhan, sesungguhnya ketika kita mengalami, ketika kita memahami bahwa pelayanan merupakan respon syukur kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, maka bukan soal enak atau tidak enak yang menjadi dasar sebuah pelayanan kasih kepada sesama. Ketika pelayanan dirasa sesuatu yang enak dan menyenangkan, maka akan ikut melayani. Sebaliknya, ketika pelayanan itu dianggap tidak enak atau menyiksa, maka memutuskan untuk undur dari pelayanan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bagi dunia, melayani sesama memang bukan hal yang enak untuk dilakukan. Namun percayalah bahwa ada kemuliaan yang Allah telah sediakan bagi setiap anak-anaknya yang melakukan dengan setia dan tulus hati. Hari ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Mengejar kemuliaan kekal atau hanya mengejar kenyamanan sementara. Ingatlah bahwa pelayanan bukan sebatas aktivitas fisik belaka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami hal yang penting. Sesungguhnya ketika kami melayani, barangkali memang kami menghadapi situasi yang tidak nyaman. Kami berhadapan pada situasi-situasi yang tidak enak. Namun sesungguhnya pelayanan adalah respon syukur kami atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Pelayanan bukan bicara tentang enak dan tidak enak, namun pelayanan menjadi bukti kasih setia kami kepada Tuhan. Menjadi bukti bahwa kami ingin memberi diri melayani sesama sebagaimana Tuhan sudah melayani dan mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua supaya kami mampu melayani sesama dan kami memberikan diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan.
Berkati kami semua hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah melayani, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kiranya kasih, setia, dan juga pelayanan yang Tuhan sudah lakukan menolong kita untuk juga mengasihi dan melayani sesama. Berbicara enak atau tidak enak, tentu memang itu menjadi bagian dari sebuah pelayanan dan kasih kepada sesama. Namun kiranya bukan itu yang menjadi dasar pilihan. Semangat kita untuk memuliakan Tuhan itu menjadi dasarnya. Pelayanan tidak selalu mendatangkan sukacita dan kenyamanan. Pelayanan adalah panggilan istimewa dan respon syukur dari anak-anak Tuhan. Selamat berkarya hari ini, selamat menikmati kasih setia Tuhan, dan terus bersemangat untuk melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.